Jumpa lagi untuk operator PKBM, ada laman baru atau menu baru di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nanti diikuti saja perkembangannya, yaitu tentang AKM kelas. Ya, di pusmenjar.kemdikbud.go.id ada menu AKM kelas. Di sini AKM kelas ini adalah alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Dan tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Nah, di sini bisa download aplikasinya. Ada yang versi Android dan juga ada yang versi Windows. Ya, yang di Android nanti bisa langsung dari Android. Lalu yang dari Windows langsung dari laptop. Nah, sebenarnya fitur apa saja yang ada di AKM kelas? Itu ada soal-soal AKM, ya. Lalu mengerjakan AKM kelas. Ada soal-soal menggunakan media komputer, operasi Windows atau dengan smartphone dari Android siswa. Nah, di sini ada platform ya aplikasinya, nanti bisa dicek. Ada juga menu menskor jawaban siswa dan melihat hasil atau scoring. Jadi cukup bermanfaat ya untuk siswa. Untuk mengunduhnya, tadi sudah sebutkan ada aplikasi Android dan Windows. Bisa dicoba untuk Windows. Harus langsung dari laptop, ini dari gadget masing-masing. Nah, untuk penjelasannya di sini sudah ada video, bisa ditonton ya, apa itu AKM kelas, tutorial kelas formatif dan tutorial kelas formatif untuk asesmen pediannya. Nah, ini untuk tanya jawabnya. Siapa yang bisa mengikuti AKM kelas? Ya, seluruh siswa dari SD hingga SMA dan SMK. Ini berfungsi untuk memberikan pengalaman kepada siswa dan guru sebelum melakukan AKM nasional. Nah, siapa yang melakukan download paket soal dan melakukan upload hasil siswa itu adalah proktor, ya, menggunakan username ANBK atau login ke halaman AM kelas, ya, melakukan download. Nah, nanti hasil download paket kemudian diimport ke aplikasi motivasi, yaitu di desktop atau ke aplikasi Android yang telah di-download. Kita lanjutkan dulu spesifikasi ya, laptop komputer minimal RAM-nya 1 GB. Dan untuk mendapatkan performa baik, space minimum yang tersedia 3 GB. Jadi dilihat RAM laptopnya. Apakah spesifikasi Android? Nah, ini minimal RAM-nya juga 1 GB dengan sistem operasi minimal Android 6.0 Marshmallow. Ya, jadi bermanfaat sekali AKM kelas ini, namun ditelusuri dulu spek yang mendukung di masing-masing pengguna, baik itu tutor atau muridnya. Dicoba dihubungi dengan proktor ANBK-nya, apakah ini sudah siap untuk diunduh oleh lembaga masing-masing melalui akun masuk ke ANBK. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai AKM kelas ini. Semoga bermanfaat.